Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Duo Ratu. Kali ini saya ingin memperkenalkan ciri-ciri pohon dan daun jeruk nipis. Oke, seperti apa ciri-cirinya? Langsung saja kita review. Ini pangkal pohon jeruk nipis yang sudah dewasa. Di dekat rumah saya kira-kira sebesar betis orang dewasa ya. Tumbuh subur dan berbuah. Ini ciri-ciri dari daun jeruk nipis. Daun jeruk ini memang hampir semua mirip ya, dari jeruk biasa, jeruk limau, jeruk bali, jeruk purut, jeruk kingkit, hampir mirip daunnya. Namun kali ini saya mereview ciri-ciri dari pohon jeruk nipis. Pohon jeruk nipis ini durinya sedikit di rantingnya ya, tidak sebanyak jeruk limau. Jeruk limau itu banyak sekali durinya, kalau jeruk nipis ini sedikit. Nah, ini ciri-ciri dari daun jeruk nipis: bulat, unik daunnya, ujungnya tumbuh daun, kedepannya lebar, opal ya. Nah, ini hampir mirip dengan jeruk bali, daun jeruk bali hampir mirip. Ini dia buah jeruk nipisnya. Lebat, beruntung mereview kali ini sedang berbuah. Daun jeruk nipis ini dan buah jeruk nipis ini juga bermanfaat. Daunnya bisa dijadikan pewangi masakan. Dan buahnya bisa dijadikan obat batuk, obat sariawan, baik bagi kesehatan gusi ya dan mulut. Oke, sekian video dari channel Duo Ratu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Cintai selalu alam. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Atas kekurangannya, mohon dimaklumi. Terima kasih. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.